masih di jalan, kemungkinan telat karena macet. Jadi kamu siapkan semua berkas untuk meeting ya. Kamu handle dulu aja. Iya. Aduh, maaf. Mbak, Mbak gak apa-apa, hah? Gak usah so baik deh lo ya, mentang-mentang lo orang kaya lo nyegor motor saya kayak gitu aja lo, hah? Sadar diri dong, untung kita jatuhnya ke sini, kalau kita jatuhnya ke jurang gimana? Mbak, bukan saya, tapi masnya yang salah, masnya yang ngambil jalan saya. Udah deh, gak usah ngeles jadi orang, hah? Neng, maaf. Mas ini benar, saya yang salah. Saya yang nyenggol. Tuh, Mbak dengar sendiri kan? Dia yang salah, bukan saya. Saya niat baik loh nolong kamu. Dengar ya, gak penting siapa yang ditabrak, siapa yang nabrak. Yang penting adalah saya ini hari ini mau ketemu klien ya. Mas tahu gak, saya ini bela-bela naik ojek, biar cepet, saya gak naik taksi. Tapi gara-gara Mas semuanya hancur gitu aja. Hah? Saya gak peduli ya, yang penting saya gak salah. Mau kemana? Mau kabur kan? Mau kabur, tanggung jawab. Bukan urusan kamu ya. Mas, lain kali hati-hati ya. Mas tahu kan ini jalan persimpangan. Iya, maaf. Kalau tadi ketabrak gimana? Iya, sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Nih, buat Mas pergi ke klinik. Aduh, Mas. Saya jadi nggak enak nih, Mas. Jarang banget ada orang kaya yang hampir kesenggol mobilnya, tapi malah ngasih duit ke orang kecil seperti saya. Iya, udah, lupain aja. Udah, Mas sekarang pergi, biar dia jadi urusan saya. Iya. Neng, saya mohon maaf ya. Bukanlah saya tidak bertanggung jawab terhadap konsumen, tapi kaki saya sakit, Neng. Yaudah, Mas, sekarang ke klinik aja ya, daripada ada apa-apa. Makasih ya. Biar saya ngurus, ya. Kamu gimana? Mau saya antar ke klinik atau gimana? Ya enggak lah, enggak mau. Gue enggak tahu lo orang baik apa enggak. Mbak, denger ya, saya bukan orang jahat. Saya ada niat nolongin Mbak. Gue enggak mau, gue enggak percaya sama lo. Ya udah, gini aja saya anggap udah nggak terjadi apa-apa ya. Kalau memang mau kamu saya salah, saya minta maaf. Oke, okay? Saya pergi dulu. Kenapa? Kenapa? Ya udah, Mas anterin saya ya. Tapi jam 9 harus nyampe ya. Gak boleh terlambat. Ingat ya, lu jangan sotoy. Jakarta itu macet. Kalau lo tahu Jakarta. Mbak tenang aja ya. Saya jamin Mbak nggak akan telat. Saya mantan pembalap. Kalau gue sampai telat dan kehilangan tender, saya akan tuntut Mas lo beneran. Udah, yuk. Ayo. Emang lo pikir lo siapa? Hah? Jalan Nusantara ya nomor 33, cepetan. Lo ngapain duduk belakang? Hei! Cepetan. Udah terlambat. Cepetan! Stop! Apa? Lo tuh mau ngebunuh gue ya? Hah? Kamu bilang kamu mau buru-buru takut telat. Ya lo ngebut, tapi yang jelas ya. Sekarang lo jalan, tapi jangan ngebut. Cepetan nih, gue udah terlambat. Cepetan! Mimpi apa saya semalam? Dengar ya, gue akan tuntut lo kalau gue sampai terlambat. Lagian tuh gue bingung deh sama lo. Lo tuh sosokan banget sih, baru bisa nyetir mobil ya, sampai pakai nabrak motor segala. Oh gue tahu, jangan-jangan lo supir ya? Tuh lihat tuh, oh gaya doang gede. Gue laporin bos lo lo, hah? Biar lo dipecat baru tau rasa lo. Jangan-jangan lo nggak punya SIM lagi lo, karena nggak bisa. Dengar ya, saya pusing dengerin kamu nyerocos dari tadi. Kamu dengar sendiri kan, ojeknya bilang saya nggak salah, dia yang salah. Egois banget ya, gak mau disalahin jadi orang. Turun dari mobil saya sekarang juga. Gak bisa gitu dong. Anda harus nganterin saya sampai tempat tujuan. Kalau kamu mau saya anterin, jangan bicara sepatah kata pun. Jangan diem. Kalau gak mau turun. Ayo turun. Gak, ya udah.
Gue gak ngomong, tapi jalan sekarang. Cepetan, terlambat nih. Awas ya kalau kamu sampai bicara. Terlambat nih 10 menit, katanya pembalap. Hah? Pembalap apaan? Bilangnya supir. Harusnya kamu terima kasih loh sama saya. Gue terima kasih sama lo ngapain? Udah gue mau meeting, terlambat tau gak? Terus, pergi. Ngapain sih ikut-ikut ke kantor gue? Saya minta maaf ya Bu ya, saya terlambat. Saya udah berkali-kali bilang sama kamu, jangan sampai terlambat. Bu, saya tuh udah belain Bu, naik ojek. Tapi apesnya ojek saya tuh ditabrak Bu sama mobil. Udah, jangan nyerocos aja. Tapi kamu siapin presentasinya. Iya Bu. Asal kamu tahu ya, perusahaan kita, nyawanya ada di perusahaan ini. Kalau sampai bosnya nggak mau kerja sama, perusahaan kita bisa kolaps, Rianti. Kamu juga harus bisa meyakinkan sama pemimpin perusahaan ini, biar dia mau kerja sama dengan kita. Iya Bu. Ya udah, kamu kenapa diem aja? Siapin dong keperluan untuk presentasinya. Iya, kan saya nunggu Ibu selesai ngomong. Udah. Keburu Pak Dito datang. Pak Dito siapa Bu? Ya pemilik perusahaan ini. Oh, namanya Pak Dito ya Bu? Iya. Namanya Pak Dito. Nah, Bu. Ini, Bu. Ini nih, dia Bu yang bikin saya terlambat, Bu. Mobilnya dia nabrak ojek saya, Bu. Rianti. Ibu, tapi bener dia ini biang keladinya, Bu. Dia tuh nggak bisa nyetir mobil, Ibu. Selamat siang, Pak Dito. Hah? Dito? Berarti dia bos perusahaan ini dong. Mati gue. Saya mau memperkenalkan, ini marketing saya. Namanya Rianti. Hadirmu luluhkan hati saatku. Jadi dia marketing perusahaan ini. Iya. Dua jurus cinta yang kau beri. Nice to meet you. Hai. Senang bertemu dengan Anda juga, Pak. Oke. Pak, tunggu dong, Pak. Aduh Pak, saya minta maaf Pak, saya tahu tadi pagi saya salah sama Bapak. Saya nggak mau maafin kamu. Pak, tunggu dong Pak. Pa, saya tadi pagi tuh begitu karena saya panik Pak. Saya tuh mencintai pekerjaan saya tuh takut. Kamu dengar ya, baru kali ini ada orang yang berani marahin saya seperti yang kamu lakukan tadi pagi. Jadi saya merasa direndahkan. Dan saya tidak mau kerjasama sama perusahaan kamu, oke? Pak. Apa lagi? Apa lagi? Ini nggak fair dong, Pak. Ini kan masalah pribadi, jangan dibawa ke pekerjaan, Pak. Saya tanya sama kamu ya, bosnya di sini siapa? Bapak. Ya, seterah saya. Sombong banget sih lo, tentang bos. Kenapa lo? Presentasi lo gagal? Lo tau gak ya? Ini semua gara-gara cowok so ganteng, so keren itu, sombong ya. Semua presentasi gue gagal dan lo tau apa? Seharian gue diomelin sama bos. Ngomong apaan sih? Itu! Bosnya PT Nusantara aja ya. Dia nggak mau kerjasama jadinya sama perusahaan kita. Kok bisa? Panjang deh ceritanya. Jadi, sebelum presentasi itu ya, gue marah-marah sama dia. Dan gue nggak tahu kalau dia itu bos ternyata. Astaga, kok lo marahin sih? Ti, lo kan tahu kalau perusahaan kita tuh nyaris kolaps. Nyawanya aja tergantung sama PT Nusantara Jaya. Ya gue tahu. Ya terus kenapa lo marahin bosnya?
Nggak tahu Nila. Ti, gue mohon sama lo. Pokoknya lo harus nolongin nasib gue sama nasib karyawan yang lain yang ada di sini. Please. Caranya gimana? Gak tahu. Rianti. Hah? Lo ngapain kesini? Please dengerin penjelasan aku dulu. Aku masih sayang sama kamu. Bohong. Aku gak bohong, Rianti. Kalau lo sayang sama gue, gak mungkin lo selingkuhin gue. Kamu salah paham. Aku gak selingkuhin kamu. Cewek itu aja yang ngejar-ngejar aku. Oh iya? Oh, ceweknya yang ngejar-ngejar kamu. Terus kenapa kamu ninggalin aku? Kamu lebih milih dia. Kamu ngebiarin aku pergi. Hah? Ya waktu itu aku bingung. Ya kalau bingung pegangan. Rianti. Rianti please maafin aku, Rianti. Masuk. Selamat pagi, Pak. Aduh, jangan-jangan HP gue ketinggalan lagi. Ngapain kamu? Saya lagi nyari HP, Pak. HP saya ketinggalan nih. Aduh, mana ya? Hey. Berapa harga HP kamu? Sumpah ya Pak, saya ini emang cuma karyawan, tapi nggak tahu kenapa saya enak banget ya Pak lihat gaya Bapak. Makanya kamu jadi orang yang sopan, ya. Kamu masuk ke ruangan saya tiba-tiba langsung nyari HP. Permisi kayak apa kayak gitu? HP saya hilang Pak di sini. Kenapa nggak cari di luar? Kamu pikir ruangan saya ini kantor HP? Kenapa? Kamu nggak suka? Udah bagus kamu nggak saya laporkan ke polisi atas tuduhan tidak menyenangkan, ya? Situ yang perbuatannya nggak menyenangkan, nggak? Temu cowok sesombong itu tau gak? Hah? Siapa sih? Ya siapa lagi? Kalau bukan bosnya PT Nusantara Jaya. Apa? Lo gagal bikin dia jatuh cinta? Gue bukannya gagal ya, tapi gue udah ilfeel duluan tuh sama dia. Kelakuannya itu loh, hah? Udah sok ganteng, sok kaya, sok keren. Ya tapi dia emang kaya kali, namanya aja bos Nusantara Jaya. Kaya sih, ya tapi gak perlu gitu-gitu amat juga kali ya, hah? Jadi lo nyerah nih? Gue bukannya nyerah ya, gue lebih baik nih disuruh ngegodain
cowok sekelurahan daripada satu cowok tapi sombong yang minta maaf kayak dia tuh, hah? Terus nasib gue sama karyawan yang lain gimana kalau lo nyerah? Bodo amat, udah mana HP gue hilang lagi gara-gara dia. Halo, dari siapa? Yang nemuin handphone? Yang nemuin handphone lo? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Rianti? Iya. Ini? Beneran, Mas nemuin HP saya? Iya, Mbak K. Saya di sini lihat ada fotonya Mbak K sama nomornya. Terus saya cek, Mbaknya ternyata terakhir telepon tuh ke kantor. Saya telepon, ternyata nyambung toh. Iya sih, emang saya terakhir telepon ke kantor. Ini HP saya ketemu di mana ya? Di jalanan, Mbak. Oh, ya udah, Mas. Bisa balikin HP saya nggak? Saya kasih alamatnya sekarang. Oh, gini, Mbaknya. Gimana kalau kita ketemu di Cafe Cemara di Jalan Kayu Manis, tahu dong? Kok di kafe, Mas? Ya karena saya minta ditraktir. Ya udah ya, saya kesana sekarang ya. Bener ya, ditraktir tuh, Mbak? Iya, ini ngomong-ngomong namanya siapa ya? Saya Yanto. Ya udah, sampai ketemu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu apa gue lagi sebel? Apa? Itu yang nemuin HP gue genit banget. Masa minta ketemuan di kafe, minta ditraktir? Hah? Ya udah, lo jalan aja sana. Siapa tahu jodoh. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya nyari orang namanya Yanto. Oh, Mas Yanto ada di sebelah sana? Mbak kenal sama Mas Yanto? Kenal. Hah? Yang benar? Benar, tadi Mas Yanto udah pesen sama saya. Oh. Yaudah, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Saya mau ketemu dengan Pak Dito. Dari? Dari Rianti. Kepentingannya? Masalah proyek kerjasama. Tunggu ya. Halo Pak, ada yang mau ketemu? Oh iya. Pak Ditonya tidak bisa diganggu. Tapi Mbak, ini itu penting loh. Tapi Pak Ditonya lagi gak bisa diganggu. Mbak, tolong ya. Bilangin sama bos Mbak itu yang belagu, jadi orang jangan sombong, ya. Tolong bilangin. Oke. Okay. Segitu bencinya lo sama Dito.
Kayak abis seorang nyebelin banget sih. Hati-hati ah, jangan terlalu benci. Ntar jatuh cinta bertau rasa loh. Ya gak mungkin lah gue jadi cinta sama dia. Orang nyebelin kayak gitu, sombong lagi. Yang ada nih ya, gue pengen ngerjain dia. Dan gue pengen bikin dia yang jatuh cinta sama gue. Yakin? Ya yakin lah. Buat ketemu sama dia aja lo susah. Terus gimana dong cara lo bikin dia jatuh cinta sama lo? Iya, Bu. Sekarang juga kamu temuin Pak Dito. Ngapain ya, Bu, saya nemuin orang yang nyebelin kayak dia? Jaga omongan kamu. Kamu kalau kesel sama dia, jangan dibawa-bawa ke urusan kerjaan. Ya, Bu. Ingat, perusahaan kita nyawanya tergantung dengan Nusantara Jaya. Pemiliknya Pak Dito. Iya, Bu. Tapi kalau nanti saya ketemu dia ada apa ya? Pokoknya kamu sekarang temuin dia dulu. Ini permintaan Pak Dito. Sekarang ya? Iya. Bener-bener itu orang ya. Barusan gue kesana katanya dia gak bisa diganggu. Terus sekarang gue disuruh balik lagi kesana. Oh, ini orang ngerjain gue. Kesel banget gue. Pergi. Anda disuruh nyusul ke kafe Cemara sekarang. Apa? Barusan aja lo ya. Dia nyuruh saya datang ke sini. Terus sekarang saya disuruh pergi ke kafe Cemara. Mbak yang bener aja dong, Mbak. Mbak jangan marah-marah dulu dong. Ini saya ada catatannya. Mbak Rianti dari PT Amelindo suruh nyusul ke kafe Cemara sekarang juga. Iya, namanya sekarang udah berubah jadi Dito. Mbak Rianti ya? Iya, kenapa? Ada pesan dari Pak Dito, Mbak Rianti disuruh menyusul ke kafe Andalas sekarang juga. Hah? Ini sih. Wah, bener-bener tuh orang ngerjain gue, ih. Bulak-balik deh. Ih, mana sih tuh orang? Katanya gue disuruh ke kafe Andalas. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya nyari orang yang ngeselin namanya Dito. Pak Dito? Iya, mana? Mbak Rianti ya? Iya, saya mau ketemu sekarang. Oh, baru saja Pak Dito ke kafe Flamboyan. Mbak Rianti disuruh ke sana sekarang. Maunya dia apa sih? Saya nggak tahu Mbak, dia maunya apa. Iya. Yeah. Nila? Iya, Bu. Rianti belum balik? Belum, Bu. Oh. Halo? Bu, pokoknya saya nggak mau ketemu yang namanya Dito. Kenapa? Bu, dia itu mempermainkan saya, Bu. Maksud kamu apa? Bu, saya ini disuruh ke kantor. Udah nyampe kantor, saya disuruh ke kafe Cemara. Udah nyampe kafe Cemara, saya disuruh ke kafe Andalan. Terus saya disuruh ke kafe Flamboyan. Bu, dia itu ngerjain saya, Bu. Pokoknya saya nggak mau ketemu dia. Terserah Ibu, kalau Ibu mau pecat saya nggak masalah. Tunggu. Rianti dengar. Ini masalahnya bukan pecat atau tidak dipecat. Tapi masalahnya adalah nasib puluhan karyawan ada di tangan kamu. Kamu tega melihat orang-orang kehilangan pekerjaan, kemudian keluarga mereka terlantar. Kamu tega ngelihat? Iya, yaudah. Iya, yaudah saya kesana ya, Bu ya. Saya temuin dia. Aduh, ini anak. Danila, kita balik dulu ya. Iya, Bu. Ini kayak gue harus beli jamu nih buat nambah kesabaran gue nih. Mana sih tuh orang?
Kalau sampai dia nggak ada di sini dan gue disuruh pindah ke tempat lain, gue siram nih pakai minuman. Makasih ya udah nganterin. Iya, makasih juga karena hari ini kamu udah dua kali nemenin aku makan. Oh iya, bilang sama atasan kamu, suruh dia siapin kontrak untuk kita kerjasama. Kenapa gitu? Beneran. Maksudnya, beneran? Kerjasamanya. Iya, beneran. Emang kontrak bisa buat main-main? Nggak apa. Yaudah, aku ada meeting lagi hari ini. Oh. Jadi aku harus pergi, oke? Oke. Yaudah, sorry. Nanti aku tunggu kabarnya. Yeah. Nanti kabar-kabaran ya. Iya. Oke? Oke. Kenapa gue baru sama lo dia ya? Tapi tadi gue nyaman sih. Jangan-jangan? Enggak. Tugas gue di sini gue yang buat dia suka. Gue nggak boleh suka sama dia. Hasil ya bikin Pak Dito jatuh cinta sama lo. Yap, dan lo tahu dia itu sekarang mau tanda tangan kontrak buat kerja sama dengan perusahaan kita. Ibu nggak salah dengar.
Ya enggak lah Bu, dan Pak Dito sekarang udah mau kerja sama dengan perusahaan kita. Beneran Rianti? Iya Ibu. Terima kasih ya. Ya berarti gue gak jadi pengangguran. Makasih Bu. Ya udah Ibu pamit dulu. Nan? Mbok, Mama tadi udah telepon belum? Not yet, belum. Tapi Non, ada kiriman bunga buat Non. Kiriman bunga? Dari siapa Mbok? Ya dari pengirim bunga. Lambo, masa dari tukang las? Enggak. Dari siapa ya? Aku gak pernah lupa waktu tukang ojek yang bawa kamu itu hampir nabrak mobil aku. Gak usah sobat aja loh yang mentang-mentang orang kaya menyuruh motor-motor gitu aja loh, ha? Sadar diri dong, untung kita jatuh ke sesi kita jatuh ke jurang gimana? Mbak, bukan saya, tapi masnya yang salah, masnya yang ambil dalam saya. Jadi orang, ha? Dito? Tahu dari mana ya alamat gue? Loh, si Mbok yang gak tahu Non. Ih, lagian siapa juga sih yang ngomong sama Mbok? Nyerocos aja. Cahayu, marah tetap ayu. Marianti ada kiriman bunga untuk Marianti. Dari siapa ya? Gak tau deh dari siapa. Oh, yaudah makasih ya. Iya, sama-sama. Aku ingat banget muka kamu. Waktu kamu tahu ternyata akulah orang yang mau kamu presentasiin. Saya mau memperkenalkan, ini marketing saya. Namanya Marianti. Hadirmu luluhkan hati saat ku merasa senang. Oh, orang emang bikin gue deg-degan deh. Dua jurus cinta yang kau berikan cukup untuk aku bertahan. Satu untuk merasa. Rianti. Arya, mau ngapain lo kesini? Itu bunga dari siapa? Gak tahu, gak ada namanya. Rianti, aku gak mau ya kamu milik orang lain. Aku mau kamu maafin aku, Rianti. Aku jujur sama kamu, hidup aku hampa semenjak aku kehilangan kamu. Basi. Rianti, aku serius. Aku tahu aku salah. Tapi aku cuma seorang laki-laki yang pengen mendapatkan cinta sejatinya. Yaitu kamu. Rianti, aku minta maaf. Kamu mau kan maafin aku dan...
cie-cie yang dapat kiriman bunga. Gue ini kok. Apa? Lo mau bilang kalau lo jatuh cinta sama Dita? Ya enggak lah, ya enggak mungkin. Tapi kok gue enggak yakin ya? Lo kenapa? Aduh udah deh, lo tuh enggak usah bohong. Gue tahu nih, pasti ada yang ganjel nih. Ayo lo cerita sama gue. Lo kenapa? Arianil. Kenapa lagi tuh orang? Dia ngajakin gue balikan. Terus lo mau? Aduh, Rianti. Lo kan tahu Arya tuh gimana. Lo mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya? Ya. Tapi dia bilang dia mau berubah. Alah, bohong. Oh my god. Ih, aduh itu gimana dong, aduh. Gue gemetaran nih. Aduh. Enggak, lo aja gue deg-degan tau gak? Ih, kok lo jadi salting? Angkat, kan nelfonnya ke lo. Halo? Aku ingat waktu aku berhasil ngajak kamu makan siang. Dan sekarang, aku mau mengulang keberhasilan itu. Maksudnya? Nanti siang makan siang sama aku ya. Aku jemput kamu waktu jam istirahat kantor, oke? Okay? Gimana ya? Sampai nanti ya. Kan aku belum jawab. Halo, Dito. Dito? Gak usah bohong juga kali. Diajak makan sama Dito. Ya udah, pergi aja sana. Daripada lo mikirin si Arya cowok gak jelas itu. Ih, apaan sih lo? Ngapain sih kerobot gue? Ih, gue tuh lagi rapihin biar lo tuh cetar nyampe sana. Dah, oke. Yuk. Ayo. Ih, ya, makan siang, lo apa-apaan sih? Gue yang diajak makan siang, kok lo yang ribet? Udah. Musir, bye. Terima kasih kamu udah nemenin aku makan siang. Aku mau jujur. Tentang? Soal isi hati aku. Maksud kamu? Aku suka kamu sejak kita ketemu. Aku serius mencintai kamu. Aku... Udah, kamu gak usah jawab sekarang. Kita kan bukan anak abg yang harus menentukan tanggal jadian. Pokoknya aku tunggu kamu siap, baru aku lamar kamu. Gila, gue bener-bener berasa kayak mimpi. Tiba-tiba ada cowok yang ngajakin gue serius. Udah ganteng, mapan, romantis lagi. Duh, gue mesti gimana nih? Gue udah ketemu orang yang tepat, Nil. Sempurna. Alah, gue inget banget ya waktu lo pertama kali jatuh cinta sama Arya. Lo tuh juga ngomong kayak begini. Gak bisa gitu dong. Dito itu gak bisa disamain sama Arya. Arya itu tukang selingkuh. Tukang bohong, playboy lagi. Nah, itu lo tahu. Terus lo kenapa coba? Lo galauin mau balikan apa gak sama Arya? Apa coba? Kan lo udah tau? Aku masih cinta sama Arya. Aduh, Rianti. Belum ada semenit lo. Lo tuh bilang kalau lo jatuh cinta sama Dito. Terus sekarang lo bilang lo masih cinta sama Arya. Ye, lo kayak ABG banget sih, labil. Semoga Dito itu emang pilihan yang tepat ya. Dan dia benar-benar bisa bikin gue lupa sama Arya. Amin. Bobo dulu ya. Mama juga bobo ya di surga.
Ah, belum bobo kan? Sini sini duduk dulu sebentar. Papa mau bicara. Jadi Papa ingin kenalkan kamu sama teman Papa. Boleh nggak? Orangnya cantik banget. Bu Sofi. Bukan. Ini temannya Papa. Namanya Tante Rianti. Baik kemana sama Bu Sofi? Sama baiknya kok. Mau ya Papa kenalin? Bu Sofi yang paling baik. Iya, iya. Papa ngerti. Oh iya. Tante Rianti ini orangnya mirip banget sama Mama. Makanya Papa mau kenalin kamu. Gak ada yang boleh mirip sama Mama. Ya udah, kalau Naila nggak mau dikenalin sama Tante Rianti, sekarang Naila tidur ya. Mulai besok, Papa yang antar kamu ke sekolah dan Papa yang jemput kamu ke sekolah. Karena Pak Jamal lagi cuti pulang kampung. Oke? Pagi, Bu. Pagi, Pak. Sayang. Ter. Bu Sofi. Halo. Pagi, cantik. Selamat pagi, Bu Sofi. Pagi, sayang. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Tumben nggak pakai supir nganternya. Sopir kebetulan lagi cuti. Jadi beberapa hari ini saya akan antar jemput Naila. Oh, yaudah Naila. Salam dulu sama papanya, sayang. Yaudah, papa ke kantor dulu ya. Ingat, jadi anak yang pin. Yaudah, Sarah. Ya, yuk. Mari, Pak. Ayo, sayang. Dadah. Dadah. Halo semuanya, lanjut lagi ya? Halo. Halo sayang, kamu di mana? Aku lagi di jalan, kenapa? Nanti siang aku mampir ke kantor ya, soalnya mau ketemu klien di dekat sana. Oke, siap bos, aku tunggu ya. Ya udah, bye. Oke. Punya teman baru, teman lama dilupakan. Lupa sama Simbo gitu, maksudnya Cahayu. Iya, apaan Simbo? Ah, leh. Punya gebetan baru kok, dikira aku gak tahu apa. Baru aja halo-halo gitu. Ih, kepo deh. Ditanya baik-baik, malah ngomongnya kepo. Dimana-mana kuantitas emang penting. Tapi yang dilihat orang itu kualitas. Ngerti? Jadi saya mau kalian berdua mengawasi kualitas kita. Karena saya gak mau ada orang yang sampai protes tentang kualitas kita, ngerti? Halo? Sekarang udah jam 12.30, lebih. Oh iya, iya, baik, ya. Sebentar ya. Halo Ibu Sofi, apa Ibu udah di ruangan saya sama Naila? Oh iya, ya baik Bu, maaf. Dari tadi saya ada meeting terus, jadi saya lupa untuk jemput Naila. Iya, terima kasih Bu. Saya sebentar lagi ke ruangan. Iya, baik. Oke, poinnya ngerti kan? Kualitas kita harus terjaga, ya. Thank you. Aku mau jalan-jalan sebentar ya, Bu Sofi. Ih, jangan sayang. Sebentar lagi papa kan datang. Tunggu sini aja ya. Sebentar aja, Bu Sofi. Ya udah, kalau gitu nanti kamu kalau udah selesai kesini lagi. Cepet-cepet ya. Oke. Ya, Sofi. Hati-hati ya. Selamat siang, Bu Sofi. Siang, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Oh iya, Naila mana? Naila katanya jalan-jalan keluar sebentar. Oh iya udah. Mau minum apa? Nggak usah, Pak. Makasih. Nggak usah repot-repot.
Saya minta mineral water 2, nggak dingin ya. Jadi gimana perkembangan Naila? Naila sekarang udah banyak banget perkembangannya, Pak. Aduh, kamu hati-hati ya. Ini tuh kantor, nggak boleh berkiram begitu aja. Lagian kamu tau nggak, yang punya kantor ini tuh galak. Nanti kamu diomelin loh. Pergi sana, jadi kantor. Sana, hati-hati loh. Anak siapa sih? Aneh-aneh aja deh. Masa kantor bawa anak kecil? Silakan diminum. Yanti, lo kenapa? Dito. Dito, kenapa? Dito kecelakaan. Di mana? Dia dirawat di rumah sakit mana? Enggak, Dito gak kecelakaan. Terus kenapa? Kalau nangis? Dito bohongin gue. Bohong? Bohongin apa? Dia itu duda ternyata. Inilah, kok lo gak kaget sih? Ya terus gue harus kaget gitu. Ya iya dong, selama ini tuh dia bohongin gue. Selain duda, ternyata dia juga punya anak satu dan dia tuh ada affair sama guru anaknya. Hah? Lo kok gak kaget sih? Ya terus gue harus kaget. Ayo angkat Rianti. Angkat aku mohon. Ngapain sih ini orang nelfon-nelfon gue lagi? Nih. Ya udah angkat ya. Enggak, lo aja ngangkat. Kok gue? Kan ini nelfonnya ke lo. Ya lo doang yang angkat, masa gue sih angkat? Angkat aja gak apa-apa. Kan gue lagi sebel sama dia. Ya udah gak apa-apa, angkat aja. Harusnya kamu tahu, Rianti. Saya beneran sayang sama kamu. Dan saya gak pernah ada.
Dia itu laki-laki yang baik lo, Non. Harus mencintai. Non harus piye toh? Oh. Mendingan bawa sekarang sikat gigi, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan terus tidur. Tidur. Tidur, Mbok. Loh, si Mbok belum ngantuk kok. Dan si Mbok belum dinner nungguin Non. Iya, udah kalau gitu mau enggak usah ngurusin urusan orang ah. I'm sorry, Non. Ya sudah. Si Mbok matiin kompor dulu ya. Ibu. Semua telah berubah. Kau yang dulu ada. Papa lagi sedih ya? Sayang, kamu ngagetin papa. Enggak kok, papa enggak lagi sedih. Tapi kok Naila lihat papa kelihatan sedih gitu? Enggak, papa enggak sedih. Papa lagi capek. Kata Bu Sofi, kalau kita lagi sedih, kita ingat aja sama yang enak-enak. Nanti sedihnya hilang deh. Ya, nanti papa ingat yang enak-enak deh. Makasih ya. Kamu enggak bobo. Udah malam, Ra. Besok biar enggak bangun, Ra. Oke? Okay? Kok diem? Ya ampun, papa. Ah, ya, bobo. Aduh, kamu ini cantik ya, papa. Di manakah kau simpan cinta yang ku beri karena telah ku tahu. Mbak Pur, aku pergi dulu ya. Aku mau minta penjelasan. Rianti, tunggu. Aku cinta sama kamu. Dan aku ingin hubungan ini dilanjutkan. Tapi kalau memang kamu gak mau, aku gak akan maksa. Aku cuma kecewa aja karena kamu... Kalau aku duda. Kalau aku punya anak. Iya. Terus lo udah terima dong kalau Dito itu duda anak satu? Ya enggak lah, soalnya kan dia udah nipu gue. Maksud lo? Ya gue juga bisa kali nipu dia, nyakitin dia. Maksud lo apa sih? Gue gak ngerti. Jadi gini ya, gue pura-pura sayang sama dia. Tapi gue gak bisa bohong kalau perasaan gue itu sakit karena udah ditipu sama dia. Dia gak bilang kalau dia itu duda dan punya anak satu. Ya ampun, Rianti. Kalau lo emang udah gak bisa terima, ya udahan aja. Ngapain sih masih dipertahanin, capek-capekin diri lo aja deh. Enggak. Pokoknya gue pengen balas dia dan gue harus bisa nyakitin dia. Sadis banget sih lo. Dito kali yang sadis sama gue. Rianti? Hai, aku senang banget akhirnya kamu telepon aku juga. Pasti kamu mau jawab pertanyaan-pertanyaan aku itu ya? Lebay ah, nanti kita makan yuk. Boleh, boleh. Makan siang di mana? Terserah.
Ya udah kalau gitu sekarang aku jemput kamu ya. Oke. Lo nelfon si Arya? Lo kan udah janji, lo gak mau nelfon lagi, apalagi ketemuan sama dia. Gue cabut janji gue. Sakitnya tuh lebih dari diselingkuhin. Sekarang siapa sih yang mau punya pacar duda beranak satu? Pemikiran lo tuh jelek banget tau gak? Gue lama-lama jadi malas ya curhat sama lo. Ngapain sih nih orang? Malesin banget deh. Halo sayang. Halo sayang. Nanti malam aku mau ajak kamu. Kemana? Kita makan malam di rumah, ya. Sekalian aku mau kenalin kamu sama Naila. Naila? Anak aku. Oh, akhirnya aku pengen dikenalin sama anak kamu ya. Aku seneng banget. Iya, dah. Kalau gitu aku tunggu kamu di rumah nanti malam. Iya, sayang. Oke, bye, sayang. Shh. Lo tau gak? Gue pengen dikenalin sama anaknya. Dito, Dito. Sampai kapanpun gue gak akan terima lo. Lo berubah banget sih sekarang. Lebih baik lo kerja deh ya, daripada lo ngurusin hidup gue. Sayang. Hey. Ini Tante Rianti. Loh, ini kan anak kecil yang ngeselin waktu itu. Itu kan tante yang galak waktu itu. Nanti kamu diomelin lo. Berisa. Hai sayang. Tante seneng banget deh ketemu kamu. Kamu kelas berapa? Dia TKB. Berarti sebentar lagi kamu SD ya? Sayang. Naila. Naila jawab dong. Eh Tante Rianti nanya sama kamu. Gak apa-apa, mungkin dia ngantuk kali. Ya udah, kita makan malam aja. Yuk, Seng. Yuk, Naila mau bobo. Naila. Naila.
Aku minta maaf ya. Aku ke kamar Nala dulu ya. Iya. Kamu tunggu ya. Jangan-jangan dia masih ngenalin siapa gue lagi. Sayang, Papa kan udah bilang sama kamu kalau kamu harus baik-baik sama Tante Rianti. Coba kamu lihat Tante Rianti mirip kan sama Mama? Papa gak bohong kan? Iya, tapi dia gak kayak Mama. Nela sukanya Papa sama Bu Sofi. Sayang, sini. Ini anak Papa. Bu Sofi itu kan guru kamu. Tapi Bu Sofi baik, Pak. Yaudah sekarang kita makan malam sama Tante Rianti. Kita ngobrol sama Tante Rianti, oke? Orangnya seru kok, yuk. Tapi kamu harus makan malam. Kamu belum makan. Nela gak mau makan, Pak. Jadi istri kamu meninggal? Iya, kanker rahim. Aku turut prihatin ya. Dan soal Nela, aku coba untuk belajar menyikapi sikap-sikap dia. Makasih sayang. Jadi makan yuk. Yuk. Oke. Ya ampun, aku harusnya matiin telepon waktu makan. Tapi aku angkat dulu ya. Temen aku siapa tahu penting. Halo? Halo, Dit. Dit, gue lagi di dekat rumah lo nih. Gue ada perlu sama lo. Boleh gue mampir ke rumah nggak? Kalau mau mampir, boleh. Boleh, silakan bro. Nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu gue kesana sekarang ya. Oke. Ya. Oke. Temen aku sayang, Arya. Dia mau mampir ke rumah. Mungkin dia lagi ada di sekitar sini, jadi dia mau mampir. Nggak apa-apa kan? Kelar hidup gue, Arya mau kesini. Gak apa-apa kan, sayang? Aku pikir tuh tadi kita cuma berduaan. Iya gimana dong, sayang? Aku kan gak enak dia, mungkin mampir cuma sebentar aja. Ya, oke? Okay? Nanti aku kenalin kamu sama dia. Sayang, aku jemput besok ya. Iya. Gimana kalau Dito sama Arya tahu kalau gue macarin mereka berdua? Hey bro, masuk yuk. Ayo. Lu ada keperluan dekat sini juga ya? Iya tadi gue kebetulan lewat sini. Sayang? Halo? Halo, sayang kamu di mana? Sayang, maaf ya, aku tadi pulang duluan lewat pintu samping. Kok kamu pulang? Aku gak enak badan soalnya. Lagian, aku juga kepikiran soal Nayla. Kayaknya dia gak suka deh sama aku. Sayang, kan kamu sendiri yang bilang kalau anak kecil tuh moodnya labil. Iya sih, mungkin akunya aja kali ya yang harus menenangkan diri. Yaudah, kamu dimana aku jemput sekarang? Enggak usah, gak apa-apa. Aku pulang sendiri kok. Ya udah, kamu hati-hati ya. Silakan turun. Pintar anak papa. Sini yuk. Nah, tuh Bu Sofi. Cantik, selamat pagi sayang. Pagi. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Sofi, saya titip Nayla ya. Iya pasti Pak. Jadi sayang Papa ke kantor dulu ya. Selamat sayang sama Papa. Oke nanti Papa jemput, kita main lagi. Iya Pak. Gue duluan ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah sayang. Ya. Nggak usah aku telepon kali ya, langsung jemput aja ke rumahnya, biar kejutan untuk dia. Assalamualaikum. Arya,
Hei. Kok kamu kesini kayak bilang-bilang? Aku kan pengen buat surprise sama kamu. Aku anterin kamu ke kantor ya. Ya udah, tunggu bentar ya, aku ambil tas dulu. Ya. Itu kan mobilnya Dito. Lo ngapain di sini? Gue mau ketemu sama pacar gue si Rianti. Lo ngapain di sini? Rianti pacar lo? Iya. Siti, kan gue udah bilang sebelum gue putusin dia, gue mau nyakitin dia dulu, ngerti? Gitu cara lo. Emang lo segitu sakit hatinya sama Dito ya? Nila, dia itu ya udah bohongin gue. Dia tuh duda, punya anak satu. Dan waktu jadian dia gak bilang apa-apa. Lo tahu itu namanya penipuan. Dia tuh udah nipu gue. Hah? Rianti. Iya, Bu. Sekarang juga kamu harus ke kantornya Pak Dito. Ada apa ya, Bu? Ada pasal-pasal dalam kontrak yang dia mau bahas lagi. Saya malas, Bu. Suruh Nila aja nih. Kok gue sih? Enggak, gue gak mau. Lagian kan gue gak tahu masalahnya apa. Gampang, ntar gue kasih tau. Gak mau? Gak bisa, Rianti. Harus kamu yang nemuin Pak Dito karena itu permintaannya sendiri. Sekarang juga harus kamu berangkat. Ya? Ti, tolong ya. Pokoknya jangan sampai lo campur adukin masalah pribadi sama pekerjaan lo. Ada apa lagi kamu nyuruh aku kesini? Hah? Kamu semalam pulang dari rumahku karena kamu tahu Arya bakal datang. Iya. Tuh kamu udah tahu. Terus mau apa lagi? Kamu selama ini udah punya pacar lah. Dan kamu masih mau nerima aku jadi pacar kamu. Jadi aku ini selingkuhan kamu. Ingat ya, Rianti. Yang terpenting dalam hubungan itu adalah kejujuran. Bukan. Kamu itu bukan selingkuhan aku. Justru aku jadian sama Arya karena aku marah atas ketidakjujuran kamu. Apa yang membuat kamu berpikir kalau aku gak jujur? Hah? Status aku. Bukannya itu udah clear. Dan kamu nerima status aku. Itu semua gara-gara status kamu, hah? Dari awal kamu gak pernah cerita sama aku, dan itu yang kamu anggap jujur, hah? Pas aku tahu aku juga sakit loh, sakit banget ya. Aku tahu kamu duda, aku baru tahu kamu punya anak, dan sekarang kamu ngerasain kan, gimana rasanya pasangan kamu itu gak jujur sama kamu? Enggak, bukan itu, gak clear. Enggak. No. Mulai detik ini, kita putus ya.
Halo? Naila, halo? Kok dimatiin ya? Ada apa ya sama Naila? Kenapa dia nyuruh aku ke rumahnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sofi. Bu Sofi. Pak. Ya. Tadi Naila nelfon saya, terus suruh saya kesini sekarang. Ada apa ya? Waduh, saya juga nggak tahu nih. Ah, sebentar Bu ya. Naila, sayang. Naila. Sayang, tadi kamu nelfon dan nyuruh Ibu Sofi untuk datang ke rumah. Iya, Pak. Kenapa, kenapa? Habisnya Naila lihat papa sedih terus, makanya Naila panggil Bu Sofi. Kata Bu Sofi, kalau kita lagi sedih, kita harus cari teman buat ngobrol. Bu Sofi. Iya, sayang. Nanti temenin papa ngobrol ya. Ya. Ya, akhir-akhir ini tuh Naila sering banget ceritain soal Pak Dito. Oh iya? Cerita soal apa? Katanya Naila sering banget lihat Pak Dito tuh lagi sedih. Iya ampun, itu. Pak Dito, ya? Naila Pak Dito muntah-muntah. Hah? Apa? Muntah-muntah? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ampun. Naila. Sayang. Hey. Bi, tolong ambilin air hangat ya. Iya, bisa. Naila, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Tadi kenapa, Bi? Perasaan tadi gak apa-apa nih. Tadi lagi disuapin, terus nonnya lari-lari dan muntah. Sayang, minum dulu air hangatnya ya. Biar perutnya anget, jadi gak mual, gak muntah-muntah lagi. Ya? Pelan-pelan. Pelan-pelan, sayang. Makasih ya, Bi. Makasih ya, Bu Sofi. Ingat kan? Ibu bilang apa? Gak boleh makan sambil apa? Lari-lari. Pinter. Gak boleh ya. Lain kali kalau makan harus sambil duduk. Ya? Sehat ya. Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk... Bu Sofi ini sangat beda sama Rianti. Yakin nih balikan sama Arya? Ya yakin lah. Lo gak nyesel ninggalin Dito cuman gara-gara cowok kayak Arya? Ya ngapain gue nyesel ninggalin cowok yang berstatus duda punya anak satu? Lo yakin kalau Arya gak bakalan ngeduain lo lagi? Enggak dong, soalnya kan Arya udah janji sama gue. Katanya dia gak akan selingkuhin gue lagi. Ini masalah hidup dan mati, Nila. Ih, lepasin. Dasar cowok nggak tahu diri. Eh, laki-laki dumblang. Lo tuh ya bisa cuma seling. Mbak, jangan sembarang ngatain suami saya ya. Maaf ya, Mbak. Saya pikir ini pacar saya yang tadi lagi selingkuh. Alasan aja. Maaf ya, Mas, Mbak. Udah saja yang gak jelas. Arya kemana ya? Ngilangin cepet banget. Ya.
Rianti nelfon saya. Ih, angkat dong. Halo. Dasar ya, kamu tuh cowok gak bisa dipercaya. Janjinya dulu gak mau selingkuhin aku lagi. Tapi apa? Barusan aku ngeliat kamu tuh jalan sama cewek lain, tahu gak? Ini saya Dito. Ya ampun, kok bisa sih gue salah nelpon Dito? Halo, Rianti. Dia salah telpon. Pasti dia malu sama saya. Aduh Nila, sumpah gue malu banget. Hai sayang. Non, non itu hampir seharian duduk di sini, nggak makan, nggak minum. Terus gimana kalau sakit? Nanti kan si Mbok yang sedih. Non, turuti apa kata hati non. Kalau non masih cinta sama Mas Dito, datangin. Bilang kalau cinta. Kalau non punya salah, bilang mohon maaf. Itu hukum alam non. Orang salah itu pasti minta maaf. Tapi Mbok, kalau Dito gak mau sama aku lagi gimana Mbok? Loh ya dicoba. Piye toh, mosok non kalah sebelum berperang? Jangan. Lagian non, apa sih salahnya status duda? Mas Dito itu duda karena ditinggal mati istrinya. Bukan karena duda dia anak bandel. Bukan kan? Kanon sendiri yang ngomong. Dulu dia tidak mengaku terus terang kalau duda. Takut kalau kehilangan nong ton mestinya. Tapi terus dia ngaku kalau duda. Berarti dia orangnya jujur. Zaman sekarang non, susah nyari laki-laki yang jujur. Ayo, wake up, wake up, wake up, wake up. Iya. Gak ada salahnya kok sama status duda. Ya, akunya aja yang egois. Lagian, biar duda, dia keren kok. Cahayu, Cahayu. Saya ikut lega. Simbo ikut lega. Mbok jangan gitu dong, nanti aku jadi nangis. I love you, Nol. Aku juga sayang sama Mbok. Pagi, Mbak. Pagi. Saya mau ketemu Pak Ditonya dong. Dari? Dari Rianti.
Rianti mana? Rianti mantan pacarnya, Mbak. Mbak, tolong dong muka saya dihafal ya. Masa gak inget sih, Mbak, muka saya? Hah? Oh, hari ini Pak Dito tidak masuk. Karena di rumahnya sedang ada acara. Acara apa ya, Mbak? Hah? Datang aja ke sana supaya langsung tahu.